Oke, teman-teman, kita berada di posisi pengegrunan, tapi drone hanya sebatas pakai ban ya. Ini sebuah anting putri yang pernah saya bikin gabungan. Untuk sementara ini akan saya susuli ya, yang masih ada rongga-rongganya, sehingga nanti biar brosnya akan lebih cepat lengket atau menyatu. Ini masih tahap eksperimen. Mudah-mudahan dengan eksperimen ini hasilnya maksimal. Nah, ini bahan-bahannya yang hasil stekan, yang rencana untuk disusulkan ya, atau disulamkan supaya cepat menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TEC. Oke, kegiatan di pagi hari ini masih selalu dan selalu masih bersahabat dengan alam, sehingga selalu pegang tanaman. Oke bro, jadi ini hasil dulu yang pernah saya gabung, ternyata masih perlu ditambahkan lagi ya. Memang dulu belum seberapa rapat ya, jadi untuk merapati ini akan saya tambahkan sebuah ya tanaman juga. Ini bahan, jadi bahan ini untuk menggabungkan supaya nanti bisa menyatu. Ini masih tahap eksperimen, ya entah nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi ini akan saya ikat dulu. Untuk itu kita sama-sama saksikan sejauh mana nanti dengan sebuah proses ini mudah-mudahan akan menghasilkan maksimal. Oke, salam tetap semangat bersama TEC, mudah-mudahan masih selalu sehat. Oke, jadi setelah saya ikat, ini akan saya gali ya tanah-tanah ini, karena akan menambahkan atau saya bingung juga namanya apa ini untuk menyusuli rongga-rongga yang belum terisi ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti setelah diisi dia akan tumbuh rapat. Nah, jadi di sini sudah ada, saya persiapkan ada beberapa alat, ada alat gunting, juga ada alat peso, ada alat tali. Nah, ini akan saya lepas bagian bawah ini, teman-teman ya. Nanti mungkin dikembalikan lagi karena ini untuk tahap awal dulu waktu saya menggabung tahap awalnya. Nah, ini belum melengket ya teman-teman. Nah, ini tapi sudah bagus kelihatannya ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa lengket betul. Tapi begini teman-teman, ini baru persiapan ya, atau eksperimen, akarnya bagus juga nih. Jadi ini akan saya coba, saya susulkan, dan mungkin tumbuh-tumbuh dari bawah ini tidak saya buang, karena apa, ini untuk mengencok supaya nanti akan lebih maksimal, sehingga nanti akan batangnya membengkak dan cepat menyatu. Tetapi sebelum lebih lanjut sedikit, ini akan saya akan berikan tipnya ya. Jadi mungkin dengan sebuah anting putri ini, bagian pinggir ini akan saya sayat ya. Nah, supaya nanti bisa lengket ini teman-teman, harus dilukai nih. Kalau tidak dilukai nanti nggak lengket teman-teman. Nah, oke, sementara kita dekatkan kameranya. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti juga akan bisa ya, ini masih tahap eksperimen, belum bisa membuktikan hasil dan tidaknya, tapi ini betul-betul pekerjaan yang sangat sederhana, telaten, tapi juga rumit juga ini. Nah, ini karena batangnya agak besar, saya ambilkan yang gede ini ya. Nah, keluar dulu. Nah, dilihat sejauh mana akarnya. Nah, ini dia teman-teman. Akarnya baru sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Jadi diukur. Setelah diukur baru nanti ditanam ya. Nah, diukur dulu. Ini kalau nggak mampu satu berarti dua. Harus dipotong bagian ujung.
Nah, kemudian sebelah ini dilukai juga, samping kanan kiri, nah kemudian di kanan. Nah. Tapi anting putri itu sangat mudah ya teman-teman ya. Saya rasa ini nanti juga bisa sempurna. Nggak masalah walaupun sedikit akarnya, tapi pasti nanti anting putih itu potong tancap gitu ada ya hidup. Ini harus dilukai juga, ini masih tahap awal, cuman ini sayangnya musim kemarau, kalaupun ini musim hujan ya saya optimis ini jadi teman-teman. Nah, kasih dua. Nah, begini lagi teman-teman, ini nanti dengan sebuah apa namanya susuran ini mudah-mudahan hidup. Nah, kemudian timbun dulu. Nah, kita langsung ke bagian samping atau sebelahnya ya. Udah itu ambil bonggol yang paling besar. Betul, tapi saya yakin saya ini kalau ini musim hujan ini bisa ini. Teman-teman ya, aduh sayang juga. Nah, ini pendek sekali sebenarnya teman-teman. Ya mati biasanya hidup kalau anting putri itu. Potong pendek, kupas dulu ya kulitnya ya. Tambah lagi, satunya belum, atau mungkin bisa tambah dua itu supaya lebih kerap teman-teman. Nah, ini dia akarnya ya. Jadi kita potong pendek sekali ini. Tapi kalau bisa pemotongan ini sisakan masih ada tuna supaya nanti cepat menggabung. Oh iya, belum dikupas ya. Mungkin dapat satu lagi teman-teman yang agak kecil ini. Jadi di TEC membuktikan ada 5 gabungan yang mudah-mudahan 5 nanti sistemnya akan seperti ini semua. Oh iya, belum lupa lagi. Kerja kalau sambil ketawa, sambil ngobrol ya seperti ini teman-teman. Nah, baru diuruk ya. Ini uruknya pakai media yang sangat super. Nah, nanti diikat ininya. Oke, kita lanjut yang di sampingnya itu juga sekalian ya, biar tidak kepalang tanggung. Oke, kita geser ke sebelah sampingnya, pelan-pelan teman-teman. Ah, masih berlanjut pokoknya. Ini masih sebelah sini satu lagi ya. Ini ada yang agak besar, dikupas dulu. Wah, akarnya lumayan betul, tapi sayang ini karena dulu medianya tanah-tanah rawa sehingga lengket ya. Sebenarnya kalau tanah kuning biasa ini bisa tabur ya. Lah, ini dipotong ya, sisakan yang masih hidup itu kan itu pendek. Oke. Kemudian ini harus dikupas. Ini juga nanti akan tumbuh kambium baru ya. Nah, ini ya. Tapi usah tebel-tebel, nanti akan cepat menyatu dia teman-teman. Lubangnya kurang besar ya. Tapi akar di dalam sudah luar biasa teman-teman. Di bawah ini ada lempengan teman-teman, tidak sampai di lempengan. Nah, kemudian setelah ini kita uruk dulu. Ini sudah merata teman-teman ya. Coba, nah sudah mutar ya,
tinggal sedikit, ada beberapa yang renggang. Itu nanti kalau ini pertumbuhannya sangat sempurna, tentunya dia akan segera bengkak dan akan segera menyatu, mudah-mudahan. Harapannya seperti itu. Nah, ini dengan pupuk media yang sudah disiapkan oleh TEC, tapi ini nanti kalau sudah mulai tumbuh baru ditambahkan pupuk kotoran kambing yang memang sudah proses fermentasi yang sudah jadi. Nah, ini ada tali, jadi harus kita ikat dengan ban supaya dia akan makan kuat, sehingga dengan pertumbuhan yang begitu maksimal akan membengkak, sehingga mudah-mudahan akan menyatu, teman-teman. Oke, pelan-pelan coba dicari selahnya, jangan asal nari aja ini, cari selah, teman-teman. Nanti bisa ditambahkan, ini ngunci pertama ya, bisa dikuatkan lagi kalau bisa. Nah, ditata ulang bulu yang pas, gerbe geser. Nah, sekarang sudah mantap. Ini nanti tinggal di talinya agak dikuati lagi ya, teman-teman ya. Setelah ditali baru yang bagian atas sementara biarkan dulu, supaya ini ada celah atau pentilisnya bisa masuk dan bisa segera tumbuh. Nah, untuk sementara kita siram dulu, sudah siapkan air juga. Otomatis tumbuh semua nanti. Kalau sudah tumbuh merata, nggak ada yang mati, baru digenjot pupuk, baik yang kimia maupun yang organik. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk tahap awal dengan pembuktian-pembuktian yang masih sifatnya eksperimen ya, atau dicoba ya, dengan sebuah anting putri ini mudah-mudahan bisa sukses. Tinggal bagaimana untuk menindaklanjuti nantinya, teman-teman ya. Jelas asal tetap semangat ya, masih bisa lah. Jadi inilah yang dapat saya sajikan, karena kawan-kawan sahabat pemula juga para pemirsa yang menanyakan jauh mana Pak perkembangan untuk yang digabung. Saya berikan jawaban, memang masih tahap proses, ada 5 batang yang saya gabung tapi masih belum ada yang menyatu. Karena ya ini masih tahap awal ya, belum tentu. Nah, harapan sih menyatu tapi entah nanti, tapi yang penting teman-teman ya, ini kalau udah tumbuh semua, tumbuh bagian bawah ini nanti nggak usah diusik, nggak usah dibuang, biarkan saja ya, biar cepat mengembang. Setelah mengembang nanti dilihat kalau sudah menyatu, mungkin bagian atas baru dipendekkan ya. Ini hanya untuk supaya tali KRT ini, supaya karena ini terlalu diikat kuat sehingga nggak ada pergerakan, artinya ngembang otomatis kayu membengkak, sehingga mudah-mudahan dengan luka baru tadi akan sembuh, muncul kambium ya, kambium baru ini akan segera melengket ya. Inilah yang dapat disajikan dari TEC, mudah-mudahan kawan sehobi tetap semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dukung terus channel TEC, dan jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya supaya nanti perkembangan-perkembangan di dalam atau di konten TEC ini akan selalu dimunculkan, akan selalu dihasilkan sejauh mana progres atau perkembangannya. Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.